keep breathing. Keep in, I'm out. I'm breathing! It's Nico Rosberg! It's Michael Schumacher. Hello? Whoa, wait. Shouldn't we go with Michael? He's 7-time world champion. Yes, but Nico got twice as many points last season. It's gonna rain. And Michael is a guard on a wet track. Yeah, but Nico got here first, which proves that he's faster. Tell you what, which one of you two is quickest? Me. Nico. That was Michael. Nico. It's clearly Michael. Halo Mers Decaster dimanapun berada, salam jumpa lagi bersama saya Arif. Pada kesempatan kali ini saya ingin sekilas melihat lebih dekat sebuah Hot Wheels, merupakan new casting di tahun ini dan salah satu hot item juga, yaitu Mercedes-Benz. Nice car. Ini asli keren banget. Pada real car-nya ini merupakan mobil yang biasa kita lihat di jalan raya. Jadi banyak banget peminatnya. Dan sulit juga untuk dicari di gantungan retail. Untuk harga di marketplace online-nya juga termasuk tinggi juga. Ini detailnya keren banget, cakep. Pada bagian depannya ada detail headlamp, grill, logonya juga ada, plat nomornya juga. Kemudian pada bagian belakang juga ada detail tail light atau lampu belakang, lampu mundur, ada emblem Mercedes juga, dan ada plat nomor juga di situ, logo Hot Wheels. Warnanya hitam. Untuk bagian kaca memakai mica clear tapi agak gelap. Ini bagian base-nya. Dan yang paling keren lagi dari Hot Wheels Mercedes-Benz ini adalah didesain oleh desainer Hot Wheels perempuan, yaitu Lindsay Lee. Oke, ini keren banget. Mercedes-Benz ini menambah atau melengkapi seri mainline dari Mercedes, yang dimana sebelumnya saya juga ada punya. Mercedes AMG GT ini dari seri mainline juga. Ini desainernya adalah Ryu Asada, pernah saya buat video shortnya juga. Dan juga ada Mercedes AMG GT3, Mercedes balap. Kemudian ada juga Mercedes Unimog. Kebetulan di sini yang saya punya adalah Treasure Hunt reguler dari Mercedes Unimog. Ada ditandai dengan ada logo api perak di pada bagian blisternya. Untuk dekasnya sendiri, logonya terdapat pada bagian pintu. Kebetulan yang saya punya kebanyakan warna hitam. Cuma Mercedes AMG GT3 doang yang berwarna biru, yang lainnya berwarna hitam. Oke,
Sekian review singkat kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Arif. Salam.